Go ahead. It's incredible! Setelah hampir terjatuh ke dalam air yang gelap gulita, akhirnya dengan susah payah Juliet berhasil kembali naik ke atas. Kembali ke rumah dalam keadaan yang cukup tertekan, Juliet mencoba menenangkan dirinya dengan minum air hangat. Seri Silo episode ketiga pun dimulai. Pagi hari. Bu Wali terlihat menunggu kedatangan Sam untuk pergi bersama menuju bangunan silo terbawah guna menemui Juliet. Saat itu pula dua orang petinggi yudisial melihat kepergian Bu Wali dan Sam. Di sisi lain, Juliet masih tertidur saat seorang teman membangunkannya. You gonna tell me what's going on? Karena sudah sedikit berumur, Bu Wali dan Sam sedikit beristirahat di hadapan ruang hakim yudisial. Namun mereka berdua tak memperdulikan hal itu dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Saat itulah, tiba-tiba, terjadi getaran yang cukup besar pada bangunan silo. Dengan cepat Juliet dan temannya berlari menuju mesin tua yang menjadi satu-satunya penopang kehidupan seluruh warga di silo. Namun dengan kemampuannya, Juliet berhasil sedikit menjinakkan generator besar itu. Kepala mekanik pun mengajak Juliet ke markas mereka. Juliet sedikit kesal karena sang bos meminta orang lain untuk melakukan perawatan rutin. Hal itu pun tak terlepas dari keterlambatan Juliet datang untuk melakukan tugasnya. You wanna tell me what's going on? Last I heard, I'm the head of mechanical, and you're my shadow. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka berdua. Dikarenakan, generator sudah tidak bisa lagi dirawat secara berkala. Melainkan harus diperbaiki secara total. Namun hal itu hanya bisa dilakukan apabila generator dimatikan secara utuh selama masa perbaikan. Tentu saja sang bos tak mau melakukan hal itu. Meskipun aktivitas di silo bisa ditopang oleh rotor cadangan. Karena sang bos tak mau menjadi orang pertama yang mematikan mesin generator. Hal itu dapat memicu keributan. Bahkan bila perbaikan itu hanya dilakukan dalam hitungan jam. Bu Wali dan Sam mendatangi pimpinan media cetak, yang merupakan salah satu orang berpengaruh di silo. Dia bernama Bernard. Hal itu dikarenakan Bernard merekomendasikan Paul Billings sebagai sheriff yang baru. Do you want Paul Billings to be sheriff? Karena Paul Billingslah satu-satunya orang yang berkompeten untuk menjaga keamanan di silo. Mendengar hal itu, Bu Wali langsung bertanya tentang Juliet Nicole. Bukannya memberi saran, Bernard justru menuduh Juliet sebagai seorang pencuri. Namun Bu Wali menambah argumennya bahwa Sheriff Beckerlah yang memilih Juliet untuk menjadi penggantinya. Terlebih lagi, Bu Wali tak ingin wewenangnya memutuskan seorang sheriff diintervensi oleh para petinggi yudisial. Bernard pun langsung menyela perbincangan itu dengan mempertanyakan keamanan silo apabila terlalu lama mengambil keputusan untuk mengangkat seorang sheriff yang baru. Dan ujung-ujungnya, Bernard tetap meminta bahwa Paul Billingslah yang menjadi sheriff. Billings is a good choice. Just make him sheriff. I don't like judicial's choice being shoved down my throat. Di tempat lain,
Juliet berjalan menuju ke sebuah tempat. Sedangkan Bu Wali dan Sam sudah tiba di bangunan silo tingkat pertengahan. Dan tentu saja menyapa para rakyat yang mencintainya. Look you all in the eye and remind you how important you are. Di sela kunjungan itu, Bu Wali juga menguatkan mental para warga yang baru saja kehilangan seorang serif yang jujur. Para warga pun berjanji akan tetap memilih Bu Wali pada saat pemilu berikutnya. Mendengar hal itu, Bu Wali pun sungguh sangat merasa tenang, guys. Dan langsung berpamitan untuk segera menuju tingkat terbawah. Tak lama berselang, Sam dan Bu Wali datang menemui seorang dokter. Ternyata sang dokter adalah ayah dari Juliet. Mereka menemui sang dokter karena ingin bertanya tentang masa lalu Juliet. Karena Juliet penghuni silo yang terlahir di tingkat tengah, namun tinggal di tingkat terbawah. Doctor, we were hoping for a moment with you alone. It was hard, Aunt Jules. For a father to end up in mechanical. Dokter pun menjelaskan tentang kecintaan Juliet pada mesin sejak dari kecil. Karena itulah, sang ayah membiarkan Juliet pergi ke tingkat terbawah silo saat Juliet berumur 13 tahun. Setelah menjawab semua pertanyaan Bu Wali dan Sam, dia pun pergi dengan alasan sudah banyak pasien yang menunggunya. Juliet yang masih gelisah gundah gulana datang menuju ke tempat sang ibu untuk mencurahkan kegelisahannya. Karena dia merasa sangat takut saat melihat air yang sangat banyak di dasar bangunan silo. That much water, it's scared. No, I didn't feel scared. If I was scared, I'd tell you. If you took it out on Cooper. I don't want to talk about Cooper. Well, what do you want? He left me all these clues and... Namun perbincangan mereka tak berlangsung lama, karena Juliet tak mendapat jawaban yang diinginkannya. Juliet juga kesal karena sang ibu selalu mendengar radio dan tak peduli akan dirinya saat dia menjalani masa kecil. Setelah melampiaskan kekesalannya, Juliet pun langsung memilih pergi. Bu Wali dan Sam sedikit berbincang tentang masa lalu mereka, sembari menikmati ngopi. Sam menceritakan tugas pertamanya setelah menjadi deputi, di mana dia menangkap pasangan muda-mudi yang lagi berduaan di pojokan kantin. Taulah kalian maksud aku ya guys. Bu Wali juga selalu berpikir bahwa Sheriff Beckerlah yang akan menggantikannya menjadi wali kota. Lagi asik bercerita, tiba-tiba seorang pria bernama Rob datang, membawa semangkuk stroberi, hadiah dari Hakim Meadow. Hal itu dia lakukan untuk membujuk Bu Wali menjadikan Paul Billing sebagai sheriff yang baru. Bu Wali sedikit kesal dengan saran itu, karena dia tak ingin diintervensi siapapun dalam membuat keputusan. Dan Bu Wali tetap akan mengumumkan sheriff baru setelah dia bertemu dan bertanya secara langsung pada Juliet Nicole. Sam, you want it? No, Rob, I'm good. Juliet pun kembali mencoba memahami isi surat yang ditinggalkan oleh Jor, yang bertuliskan, "Kutemukan yang kucari." Akhirnya, Bu Wali dan Sam pun tiba di tingkat terbawah dari bangunan silo. Bersamaan dengan kedatangan Bu Wali, alat temperatur panas menunjukkan hal yang tidak biasa. Saat itu pula Bu Wali tiba di ruang kendali. Sedangkan Juliet berjalan cepat menuju mesin generator. Bu Wali yang tahu bahwa ada masalah dengan generator silo, cukup tenang saat melihat kedatangan Juliet. Dan bergetarnya bangunan di sekitar silo, dikarenakan perbaikan generator yang kembali mengalami kegagalan. I've tried switching. I need to listen. Is that her? Yeah. Juliet yang sudah sangat mengenal generator itu, langsung merasakan hal yang membuat generator itu bergetar. Sang bos pun juga merasakan hal yang sama seperti Juliet. Arah perputaran mesin yang berubah itulah membuat perputaran generator tak seimbang. Oh
Juliet pun berhasil mengembalikan stabilitas generator untuk sementara waktu. Melihat kemampuan Juliet, Bu Wally langsung memilih pergi ke suatu tempat. Ternyata dia mendatangi Ibu Juliet, yang merupakan teman lamanya. Bu Wally langsung meminta pendapat jujur sang ibu tentang Juliet. I was sad your marriage broke up. It's 25 years ago. Juliet Nichols. Setelah itu Bu Wally kembali ke ruang kendali untuk berbicara langsung dengan Juliet. Bu Wally pun memberitahukan bahwa Sheriff Beckerlah yang meminta Juliet untuk menjadi penerusnya sebagai seorang sheriff. One of my duties as mayor is appointing the next sheriff. Di antara semua petinggi, hanya Sheriff Becker dan Bu Wally yang menginginkan Juliet menjadi sheriff. Houston Becker chose you. Tanpa berpikir panjang, Juliet langsung menolak untuk menjadi sheriff. I know it's a lot to take in. Mendengar hal itu, Bu Wally langsung memberikan peninggalan Sheriff Becker yang berupa lambang kebesarannya. Mendapat penolakan itu, Bu Wally pun langsung pergi meninggalkan ruang kendali. Sedangkan Juliet dan teman-teman membahas permintaan Bu Wally yang ingin menjadikannya seorang sheriff. Because you get shit done. You'd be a great sheriff. Sheriff. Yeah. Can I see it? Yeah, sure. Namun tiba-tiba Juliet datang mengejar Bu Wally dan Sam. Dia bersedia menjadi sheriff apabila Bu Wally mau memenuhi syarat yang dimintanya. Karena Juliet tak mau meninggalkan sesuatu yang tak selesai dari tugasnya. Ternyata Juliet ingin memperbaiki mesin generator. Dan Juliet meminta untuk mematikan generator secara total. Agar mesin dapat diperbaiki secara menyeluruh. Dan bertahan dalam kegelapan sementara waktu dengan generator cadangan. Dibanding harus berada dalam kegelapan selamanya apabila generator utama rusak dan mati. Forever. Pemberitahuan sesuai perintah wali kota pun diumumkan. Bahwa silo akan gelap gulita selama 8 jam dan pemajaman dilakukan jam 22 malam. Semua warga harus mematuhi pemberitahuan itu. Agar berdiam diri di rumah, atau di tempat yang sudah ditentukan. Untuk menghindari bahaya dan hukuman apabila melanggar. Setelah itu Juliet menjelaskan penyebab generator bergoyang saat berputar. Hal itu dikarenakan generator mengalami sedikit robek atau goresan akibat sesuatu. I don't know, maybe someone dropped a tool from the catwalk. That's how the rotor should be spinning, right? Sementara itu di sisi lain, Sam dan Bu Wally mengkoordinir para deputi untuk menjaga keamanan di silo dalam keadaan gelap gulita selama 8 jam. Setelah sedikit membuat rencana, akhirnya sang ketua mekanik meminta mereka untuk memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin demi memperbaiki generator. Dan meminta mereka untuk sangat berhati-hati dengan resiko terburuk. Bahkan, kesalahan kecil pun dapat membuat 10.000 penduduk silo berada dalam kegelapan selamanya. Has to close this main valve all the way through this pipe, makes this bend and goes straight up to the turbine. Steam comes in from way down deep. No one knows from where. Let's get to it. Come on. 1 menit menjelang pemajaman generator, semua orang di silo sedikit mengalami ketegangan. Karena selama 140 tahun, hanya saat inilah generator di bangunan silo dimatikan. Go ahead. Saat generator dimatikan, tanpa diduga guys, bro, sis, meskipun hanya sekejap, keadaan dunia di luar silo terlihat penuh dengan kehidupan dan hijau, tak seperti yang selama ini terlihat di jendela pandang.
Para warga yang melihat itu pun sangat bingung dan keheranan. Di ruang kendali, para mekanik saling bekerja sama dan memulai proses perbaikan generator. Start on the panels. Saat pintu palka generator terbuka, terlihatlah dengan sangat nyata salah satu piringan yang memercikkan api. Mereka pun yang sudah mengetahui titik kerusakan generator, langsung segera melakukan perbaikan. That's where I gotta go. Juliet dan Cooper melakukan tugas mereka untuk naik ke generator. Kepala mekanik melakukan tugasnya di ruang kendali sembari mengawasi seluruh bawahannya. Karena waktu yang sempit, Juliet meminta Cooper melakukan tugasnya dengan benar dan cepat. Yep. You give me the word. Fix what we can, and even larger, we're going to send down for them to fix. Stay here with you till you fall asleep. Closing hatch. Our 30 minutes start now. Piringan rusak yang berhasil diturunkan, langsung segera diluruskan agar Juliet dapat kembali memasangnya. Sam mendapat telepon dari tingkat 80, yang mengabarkan bahwa situasi aman terkendali. Afraid maybe the groundwater will rise and we'll drown. 10,000 people aren't sleeping right now. You consider retired? I know you think appointing Nichols is a mistake. Tak semudah yang dibayangkan. Ternyata perkiraan mereka sedikit keliru. Ternyata suhu tutup palka sudah terlalu panas. It's overheating way faster than we thought. How much time? Kepala mekanik pun memperingatkan Juliet bahwa tingkat kepanasan suhu sudah memasuki titik tertinggi. Juliet langsung menugaskan Cooper untuk memasang bilah yang sudah diperbaiki. Sedangkan Juliet sendiri pergi ke dalam palka untuk mengulur waktu dengan menyiramkan air tutup palka yang sangat panas. Setelah cukup bersusah payah, akhirnya kerjasama tim yang baik membuahkan keberhasilan. Generator utama yang rusak berhasil diperbaiki. Keadaan silo yang gelap gulita kembali diterangi oleh listrik yang menyala.
Keesokan harinya, setelah mengalami kejadian yang menegangkan, Juliet menemui sang ibu dan berbincang, sekaligus meminta maaf. Hope you're not expecting me to praise you for doing your job. Juliet juga memberikan ibu sebuah kamera peninggalan dari George. Thanks. Di tempat lain, Bernard menanyakan tentang kondisi silo yang gelap gulita tadi malam. Bu Wally dengan santai menjawab bahwa perbaikan itu sangat diperlukan demi kelangsungan hidup 10.000 penghuni silo. Should be great. 10,000 lives, Ruth. When I find something, I will. Juliet pun berpamitan pada sahabatnya, karena sebagai sheriff, Juliet akan menjadi salah satu penghuni silo di tingkat pertengahan. Bu Wally pun menandatangani surat keputusan yang menjadikan Juliet sebagai sheriff yang baru. Setelah itu, Bu Wally meminta Sam mengambil sebotol anggur dan membawanya ke apartemen Bu Wally. Sesaat Bu Wally memasuki apartemennya, sebuah suara terdengar. Bruce. Dengan sigap Sam langsung mendobrak pintu. Episode ketiga pun selesai dengan terlihatnya Bu Wally yang terkapar. Oke guys, ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum. I'm here. Are you happy, Juliet? You want to know what I said to Holston? Yeah, I do.